tadi untuk rapat dulu. Itu fixkan dulu sama-sama kesepakatan korek buat fakta integritas dulu. Artinya ini tidak ada yang bawa masalah, tidak ada yang bawa. Ini dulu baru kita melaksanakan. Aku dapat aja masalah. Nah, hari ini pun atau besok terusnya tidak ada masalah. Yang terpenting itu kita jalani dulu. Apa yang dah main gomok-gomok cek ini? Kak Erik kan dari semalam kami tanyakan, aku tidak lemah sama Pak Wakapolres. Pak Wakat telepon gimana Mas Idrun? Kalau emang jadi, tolong kabari, tolong di WA, jam berapa baik, aku siap. Tiba-tiba aku tidak tahu, ini Pranata baru WA, jam 19.09, benar Pranata ya? Nah, artinya kan ini tidak boleh nih, ini mencederai, apalagi tadi rapat tadi janjinya kok, tidak ada keputusan tadi kan? Benar ya? Jadi seperti ini. Memaksakan untuk malam ini. Bukan, sudah selesai. Tidak, memaksakan. Titik, sudah simpan itu kita keluar. Terus ada sama elok ini. Tidak, tidak apa-apa kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kelam tercipta untuk Karang Taruna Kota Blinggau pada hari ini. Kami pengurus Karang Taruna Kecamatan dalam Kota Blinggau, 5 pengurus dari 8 kecamatan yang ada di Kota Blinggau. Pertama, saya mewakili Kecamatan Barat 1, Tommy Rawan. Ketua, saya Ketua Karang Taruna Kecamatan Blinggau Timur 2, Senama Dian Eka Saputra. Saya Peri Rawan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Barat 2. Saya Pangku Alam, Ketua Karang Taruna Kecamatan Lubuk Blinggau Selatan 2. Dan saya sendiri, Adik Irwansyah, Ketua Pengurus Karang Taruna Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Kami menyatakan, 1. Temu Karya Karang Taruna Kota Lubuk Linggau yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2022 adalah temu karya abal-abal dan tidak sesuai dengan aturan. Karena temu karya itu hanya dihadiri oleh 3 kecamatan, dan dari 3 kecamatan itu, 2 diantaranya tidak memiliki SK yang aktif atau kepengurusannya kadaluarsa. Hanya 1 yang memiliki SK aktif. Kemudian kedua, kami menyatakan bahwa temu karya Kota Linggau tanggal 13 Maret 2022 penuh dengan intervensi karateker dan SC. Terbukti undangan temu karya daerah diberikan pada pukul 19.00. Sementara pelaksanaan TKD sendiri dilaksanakan pada pukul 19.30. Undangan itu pun hanya diberikan kepada kandidat yang diberikan undangan. Sedangkan kami sebagai pengurus kecamatan memiliki hak penuh atas pelaksanaan TKD itu tidak mendapatkan undangan sama sekali. Ketiga, kami menyatakan bahwa karateker tidak berhak menjadi peserta penuh dalam menentukan unsur korum, karena menurut pasal 39 anggaran rumah tangga Karang Taruna tentang temu karya menerangkan bahwa temu karya Karang Taruna dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, pengurus satu tingkat di atasnya dan pengurus satu tingkat di bawahnya masing-masing sebagai peserta penuh. Sementara menurut pasal 16 ayat 2 anggaran rumah tangga Karang Taruna, pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan sampai dengan nasional juga dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi masing-masing yang disebut dengan
Temu Karya Karang Taruna. Sementara karateker sendiri tidak dipilih melalui temu karya, sehingga tidak bisa memenuhi unsur pasal 39 ayat 2 tersebut. Maka dari itu, kami meminta kepada Wali Kota Bulinggau dan pengurus Karang Taruna Nasional untuk dapat menyikapi guna untuk menjaga marwah Karang Taruna sebagai wadah organisasi sosial kepemudaan, karena pengurus Karang Taruna Provinsi sudah mengintervensi Karang Taruna Kota Bulinggau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.